Keadaan jalan, ambulan tidak bisa lewat. Saya sudah berkali-kali bilang, mohon jalan ini diperbaiki, perbaiki, perbaiki jalan ini, saya bilang. Tapi tidak ada yang guna. Ambulan saya tinggal di sini. Inilah pasien kita masih nolong pasien. Pak, semangat Pak. Iya Pak, ini pasien saya gendong, karena tidak bisa. Saya gendong dari jalan rusak sampai ke sini pasiennya. Jadi inilah pengorbanan seorang supir. Tolong petinggi-petinggi rumah sakit, tolong. Saya bilang tolong. Dipakai oleh jalan umum ya, banyak lalu lintas yang melewati di situ, dan beberapa kali itu sudah ditimbun gitu kan, dan kami dari rumah sakit pun juga sudah ada beberapa kali juga menimbun jalan itu. Ya, harapan kita sih mudah-mudahan lah apa namanya itu bisa ada perbaikan lah, barangkali yang dibuat seperti tanah atau pasir atau situ atau itulah ya, supaya bisa dilewati.